Halo teman-teman, welcome back to Karmin Beta YouTube channel. Dan kali ini kita kembali ke CCTV. Kali ini saya akan perlihatkan kepada kalian semua alasan sebelum kita mengganti harddisk. Ya, kita melihat rekaman. Klik kanan playback. Dan ini masih loading. Untuk keluar tanggal aktif rekaman, tanggal berapa aja dan channel berapa aja yang bisa kita lihat rekamannya. Nah, ini nanti akan menjadi warna hijau. Tapi kita masih menunggu. Butuh beberapa waktu untuk tanggal-tanggal ini menjadi aktif. Kapan ada rekaman aktif tersimpan yang bisa kita lihat. Lah, ini baru muncul yang hijau-hijau ini dari bulan ini Mei ada lengkap. Dan kita lihat di bulan Aprilnya di sini ada 4 hari yang kosong, padahal tanpa ada perubahan atau pengaturan sama sekali. Nah, dan setelah ini selain dari kita loading menunggu hasil aktifnya jalan, seperti menunggu hijaunya seperti ini aktif itu lumayan lama. Kita juga mengeklik setelah kita pilih hari atau tanggalnya yang akan kita buka juga lama seperti ini. Kita harus menunggu. Ya, sebagai informasi bahwa CCTV ini sudah berjalan selama 4 tahun. Jadi harddisknya sudah bekerja selama 4 tahun tanpa henti. Yang waktu dulu kita pernah harddisk tidak terdeteksi, ternyata adaptor DVR-nya kita ganti sudah bisa normal. Dan kali ini masalahnya menjadi lola, loading lama ketika kita buka rekamannya. Dan kita putuskan setelah ini kita akan mengganti harddisknya. Nah, ini baru mulai jalan. Tapi kita memerlukan waktu lama sekali untuk bisa membuka hasil rekamannya. Tentu akan sangat tidak efektif untuk kita. Ya, selanjutnya setelah kita buka, kita pastikan kita akan menggantinya. Dan ini adalah harddisk lamanya, harddisk secret tipe desktop 2 TB. Ya, ini masih harddisk model lama tentunya karena keluaran 4 tahun yang lalu. Dan kali ini kita menggantinya dengan harddisk Seagate juga 2 TB juga dengan tipe baru, yakni Skyhawk mata elang. Memang didesain khusus untuk harddisk CCTV seperti itu ya. Dan setelah penggantian kita akan mencoba perbandingan antara tadi sebelum diganti harddisk dan setelah diganti harddisk. Kita akan membuka rekaman seperti apa sih perubahannya, kecepatannya yang tadinya memerlukan loading yang sangat lama, sekarang kita klik kanan dan kita playback. Ya, di sini ada 2 hari yang aktif karena memang baru hari kemarin kita ganti. Dan ketika kita klik, langsung saja muncul seperti ini, sangat cepat. Ya, jadi di sini saya ingin menyampaikan kepada kalian semua bahwa ini adalah salah satu alasan penggantian harddisk atau salah satu indikasi bahwa harddisknya minta diganti adalah masalahnya seperti ini. Loading lama ketika kita lihat rekaman. Dan setelah ganti harddisk kembali seperti semula, sangat cepat untuk kita membuka rekaman. Dan juga ini juga harddisk tipe baru, mudah-mudahan harddisk yang memang didesain khusus untuk CCTV ini akan menjadi lebih awet, lebih tahan lama. Yang lama 4 tahun, kita akan lihat harddisk Seagate Skyhawk 2 TB ini akan bertahan berapa lama. 14 Mei 2019.
sampai kapan.